بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا دري University of Illinois at Urbana-Champaign. Nama saya Muhammad Izzat bin Saluddin. Saya belajar Chemical Engineering tahun kedua di University of Illinois at Urbana-Champaign. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UTAM, Universiti Terbuka Anak Muda, kerana memberi saya peluang untuk berbicara sedikit pada pagi ini, dan juga kepada sahabat saya, Kui Kohin, yang sanggup bangun pagi pada hari ini untuk mendengar kuliah saya. Okey, sedikit disclaimer. Saya bukan pelajar sejarah. Saya tidak mengambil sejarah sebagai major saya. Jadi segala yang saya dapat pada hari ini adalah berdasarkan daripada kuliah American History yang saya ambil di universiti dan juga pembacaan sendiri. Jadi harap para pembaca, maaf, para pendengar dapat melakukan research sendiri yang lebih mendalam selepas kuliah ini. Kuliah ini hanyalah sebagai pencetus minda untuk para pendengar dapat diharapkan dapat membuka minat para pendengar untuk mempelajari sejarah Amerika Syarikat satu kuasa dunia pada hari ini. Okey, objektif kuliah kita pada hari ini ialah pertama ialah untuk memperkenalkan penulis buku iaitu Neil Irvin Painter. Kedua, kita akan membicarakan tentang buku sejarah ini dan isi kandungannya. Ini bukan buku sejarah seperti yang kita fikir, iaitu macam buku teks di sekolah menengah. Bukan begitu. Dia sebuah buku non-fiction yang membicarakan tentang zaman progresif. Saya akan sentuh lebih lanjut. Okey, ketiga, kita akan membincangkan thesis buku ni dan sedikit sebanyak tentang sejarah Amerika Syarikat. Akan membincangkan approach Neil dalam penulisannya, iaitu penulisan sejarah mengikut lensa mata seorang rakyat biasa. Maksudnya macam rakyat working class, bukan rakyat middle class atau rakyat okay. Seterusnya, kita akan menyentuh sedikit tentang pengajian sejarah sebagai satu bidang sains sosial yang menarik, bukan satu benda yang membosankan seperti saya juga mengalaminya sewaktu di sekolah menengah. Itu sebagai sesuatu yang membosankan. Kita belajar tentang orang yang mati. Itu satu benda yang membosankan. Kita akan bincangkan tentang macam mana nak menjadikan sejarah itu sesuatu yang menarik. Dan seterusnya, saya akan cuba menerangkan mengapa progressive era ini sebagai satu era yang sangat penting dalam sejarah Amerika Syarikat. Kerana ramai orang berpendapat bahawa selepas Civil War, selepas Perang Saudara Amerika Syarikat dan sehingga period waktu antara Civil War dan The Great Depression adalah period waktu yang membosankan. Tidak ada apa-apa yang menarik, tetapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang berlaku pada waktu dua peristiwa besar ni. Kita akan memperkenalkan penulis. Penulis adalah seorang sejarawan tentang Amerika Syarikat. Dia lahir di Amerika Syarikat. Dia terkenal dengan penulisan tentang negeri-negeri selatan, Southern States, pada kurun ke-19, iaitu ketika lebih kurang waktu Perang Saudara, ketika waktu penghambaan rakyat African American. Beliau dulu mengajar di Princeton dan kini sedang menjadi
freelance artis, menjadi seorang artis secara bebas. Okey. Penulis dahulunya lahir di Texas dan berpindah ketika masih kecil ke California sebagai salah satu kiranya macam terlibat dalam satu peristiwa besar yang dikenali sebagai The Great Migration. The Great Migration ni kalau kita lihat secara lebih mendalam adalah migration African American dari negeri-negeri selatan ke negeri-negeri utara dan juga barat untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Kita akan cuba untuk menjelaskan lepas ini. Okey, seterusnya ketika membesar dia lahir pada tahun 1940-an. Maksudnya ketika umurnya 20-an, lebih kurang waktu college, dia terlibat dalam civil rights movement. Maka dia akan ada akan efek penulisannya sedikit sebanyak seperti dalam yang akan dibincangkan selepas ini. Okey, seterusnya kita sedikit penerangan tentang progressive era. Okey, progressive era ini adalah era yang seperti dalam tajuk buku ni United States 1877-1919. Boleh dikatakan ini adalah progressive era, iaitu era selepas reconstruction. Ini adalah era di mana United States bangun semula selepas Perang Saudara yang meragut banyak nyawa dan menjadi kuasa ekonomi besar di dunia. Dia menjadi satu kuasa yang orang mula ambil perhatian, bukan satu idea dahulu ialah Amerika Syarikat ni adalah dunia baru, tempat orang dunia lama untuk berpindah, dan dia adalah kuasa seperti satu koloni. Tapi selepas progressive era ni, Amerika Syarikat dikenali sebagai satu kuasa besar dunia pada pendapat saya. Okey, buku ni dibahagikan kepada 12 bab. Dia menceritakan tentang banyak perkara. Seperti bab-bab ni, dia membahagikan buku ni kepada idea-idea dan topik-topik seperti hak mengundi untuk wanita contohnya, dan mogok secara besar-besaran yang meragut banyak juga nyawa. Dia membincangkan tentang hak asasi, membincangkan tentang racism, dia membincangkan tentang immigration, orang daripada dunia lama, old world, Europe ke US, dan juga membincangkan foreign policy yang sebelum ni tidak melibatkan diri dalam dunia seperti expansionism. Selepas pada waktu zaman progresif ini, Amerika Syarikat mula melibatkan diri dalam expansionism dan juga lain-lain isu lah. Okay, buku ini saya pilih kerana ia sangat mudah untuk dibaca, kerana ceritanya yang menarik, penceritaan secara mengikut kronologi, penceritaan membahagikan setiap buku, membahagikan idea-idea kepada bab-bab yang mudah untuk di-digest. Jika kita lebih tertarik kepada idea-idea nail dalam buku, dalam bahagian trauman contohnya, mungkin kita boleh baca chapter tu kerana ia telah encompass semua idea nail yang ingin dia ceritakan. Buku ni bermula dengan satu perbicaraan mengenai, ini adalah salah satu benda yang utama dia Neil cuba perkenalkan, iaitu class struggle, class conflict. Okey, pada tahun 1920-an, pada tahun 1880-an, United States merupakan satu negara yang lebih kurang seperti sekarang, iaitu middle class
bukan satu yang common. Rakyat sama ada working class ataupun upper class. Middle class tu satu yang mula bercambah tapi belum lagi satu yang tetap. Jadi Neil bermula dengan membicarakan tentang konflik para pekerja. Ini adalah mengikut yang tema yang saya cuba ceritakan, iaitu sejarah daripada pandangan rakyat biasa, iaitu kebanyakan rakyat biasa adalah pekerja kan, bukan seorang yang memiliki bisnes sendiri, bukan seorang yang bos kepada para pekerja. Pada zaman ini kita ada banyak pekerja kerana selepas baru saja selepas slavery sudah diharamkan, maka ramai pekerja yang free, pekerja yang bebas, bebas untuk memilih employernya. Jadi para businessman pada zaman itu cuba untuk exploit para pekerja ini dengan cuba mengaut keuntungan yang banyak dengan menawarkan gaji yang rendah. Maka pada zaman ini kita boleh lihat bermulanya para pekerja mula menuntut hak mereka. Contohnya mereka menubuhkan union. Pada awalnya Amerika Syarikat tidak membenarkan union-union ditubuhkan, tapi setelah banyak mogok-mogok dilakukan, akhirnya para businessman macam syarikat-syarikat yang besar ni memberikan give in to the demand of the pekerja. Okay, pada waktu ini bukanlah waktu yang aman ni. Kalau kita lihat banyak strike-strike, banyak mogok-mogok yang besar-besar. Apa yang berlaku ketika pekerja mogok? Contohnya kalau pekerja salah satu mode transportation yang penting pada abad ini ialah kereta api. Jika pekerja kereta api mogok, contoh selama seminggu, okay, kalau satu bandar itu memerlukan resource, memerlukan bahan-bahan daripada satu bandar yang lain, dia memerlukannya melalui kereta api. Contohnya kalau tidak ada kereta api, kalau tidak ada pekerja yang menguruskan kereta api ini, maka maka seluruh bandar itu akan stop. Jadi macam pada pendapat saya, ini para pekerja mempunyai advantage dalam demand mereka ni. Ialah mereka adalah sebagai satu satu bahagian yang penting dalam kehidupan semua orang pada waktu itu. Tetapi kerajaan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada bisnes-bisnes, dan mereka mengarahkan polis-polis untuk secara ganas membubarkan, memberhentikan mogok-mogok ini. Mereka demonstrasi di jalanan, polis-polis akan bertindak kasar, sehingga berlaku satu peristiwa besar iaitu Haymarket Affair di Chicago. Ini sebagai satu simbolik, peristiwa ini berlaku kira-kira awal bulan Mei, dan peristiwa ini memberi inspirasi kepada para pekerja seluruh dunia untuk fight for their rights. Macam kalau kita tahu hari pekerja dunia adalah 1 Mei, itu adalah simbolik bagi peristiwa Haymarket Affair di Chicago. Okay, seterusnya, bukan saja pekerja-pekerja di bandar yang dieksploit, tetapi juga para petani di
Tengah Amerika, mereka dieksploit oleh para bankers yang tidak memberikan loan atau memberikan loan dengan kadar interest yang sangat tinggi. Okey. Salah satu efek yang besar pada zaman ini ialah United States mula menjadi di setengah bandar menjadi sebuah bandar yang sosialis. Seperti di Milwaukee, pada satu ketika pernah dikuasai oleh Socialist Party di sana. Jadi seperti yang kita lihat, kita tahu pada Cold War, USA merupakan satu negara yang memang anti-sosialis dan komunis. Tapi pada satu masa dahulu, kerana mereka tidak mengambil mereka tidak memberikan hak kepada para pekerja, United States pernah pada satu ketika dahulu menuju ke arah sosialis. Tetapi pihak kerajaan telah bertindak pantas lah, kerajaan United States pada waktu itu. Cara dia mengawal sosialisme dan komunisme adalah dengan menghantar pulang para pekerja imigran yang dari negara-negara radikal seperti Germany, seperti Europe. Cara ini adalah berkesan kerana agak berkesan kerana selepas itu strike ni yang dimulakan oleh mereka-mereka mastermind-mastermind dari Germany dan Eastern Europe ni mulai berkurangan. Okey. Itu adalah class struggle dan konflik para pekerja pada zaman progresif ini. Seterusnya kita akan bicarakan tentang business-business atau corporation besar di Amerika Syarikat. Okey, profesor saya Dave Rodiger, dia memperkenalkan nama lain bagi progressive era ni, iaitu The Age of Corporate State. Amerika Syarikat sebagai negara korporat. Kenapa dia kata negara korporat ialah kita dapat lihat pada zaman ini corporation mula menjadi besar, menjadi monopoli. Mereka meminta protection dari government melalui tarif. Okay, jadi kita lihat tarif ini seperti dalam sejarah ni, insyaAllah masih lagi ingat, adalah cukai yang dikenakan kerajaan terhadap barang import sebagai satu protection kepada produk-produk tempatan. Jadi para-para corporation ini telah melobi kerajaan supaya memperkenalkan tarif dan protect benda ni telah berlaku, benda ni berlaku sehingga sekarang. Jadi kita lihat presidential election di United States, kita dapat lihat para corporate memberikan sumbangan kepada candidates untuk election mereka. Ini kita dapat lihat ni sebagai salah satu perkara yang bermula daripada zaman progresif ini, iaitu apabila corporate memulakan satu yang dikenali sebagai trust. Trust ni contohnya satu industri, industri steel, industri besar. Corporate seperti Andrew Carnegie, dan dia lobby kerajaan
supaya tidak mengimport besi-besi dari Europe. Dia bertambah kaya lah. Ada satu ketika rakyat makin bimbang lah terhadap monopoli ni, dan juga dan some politicians memperkenalkan undang-undang yang anti kepada monopoli ni. Contohnya Sherman Act. Sherman Act ni sebenarnya bukanlah anti monopoli secara anti monopoli secara menyeluruh. Kita tahu Amerika adalah satu satu negara industri, negara pengeluar barang. Jadi tanpa monopoli adalah sukar untuk ini untuk bergerak secara efisien. Sherman Act ni saja hanya memberhentikan, put a stop on bad monopoly. Bad monopoly ni monopoli yang monopoli yang kita dapat melalui cara yang tidak sah, seperti extortion, seperti pilihan tidak sah, corruption, bribery, dan kerajaan pusat juga kerajaan pusat United States juga bersetuju untuk memulakan Federal Trade Commission untuk memastikan tiada lagi corruption secara kuasa. Jika kita rasa sebenarnya macam kita lihat corruption tu mungkin ada, tetapi sesuatu benda yang subtle, sesuatu benda yang tidak dilihat secara seterusnya. Satu perkara yang menarik yang berlaku pada zaman progresif ini ialah kita dapat lihat para pekerja menjadi semakin produktif. Ini adalah kerana pada waktu ini produktiviti meningkat kerana scientific method mula diperkenalkan dalam kilang-kilang. Macam bagaimana untuk meningkatkan produktiviti dan efisiensi melalui kaedah sains. Satu tokoh yang father of scientific method in productivity iaitu Frederick Taylor, dia memperkenalkan sistem yang di mana seorang pekerja melakukan tugas secara repetitif, tugas yang bukan macam tentunya dalam satu production. Roda misalnya, salah satu pekerja akan membentuk roda, salah satu pekerja akan memasang tayar dan sebagainya. Bukan satu pekerja terlibat daripada proses daripada start sampai habis. Henry Ford mengambil idea ini dan memulakan sesuatu yang digelar sebagai assembly line. Assembly line ni besar impactnya kepada dunia. Okey, satu, dia mempercepatkan production. Dia mengurangkan kos. Dan ketiga, dia menjadikan pekerja itu sebagai satu benda yang dispensable. Kerana pekerja tidak mempunyai skill yang keluasan skill yang besar. Ia pekerja cuma tahu buat satu perkara yang mudah. Dia lihat macam di kilang, assembly line-nya orang cuma membentuk satu bahagian kenderaan contohnya. Pekerja sebagai buku ni saya ulang sebagai satu wadah untuk working class berfikir. Jadi jika pekerja hilang skill, maka dia tidak boleh demand kepada the owner kilang. Macam kalau saya ada skill yang owner kilang perlukan, jadi saya boleh demand something. Tapi kalau saya tak ada skill,
pengalaman apa-apa lagi. Jadi benda ni juga dikenali sebagai Fordism. Fordism iaitu Henry Ford. Dan salah empat kesembilan dan Fordism ni ialah rakyat Amerika semakin materialistik. Kita dapat lihat ni hutang-hutang semakin meningkat. Hutang-hutang basic. Rakyat ada ambil hutang tapi hutang hanyalah untuk beli rumah. Tapi sekarang ni kereta Model T sudah semakin murah dan hutang-hutang semakin meningkat. Bila idea consumer, idea SM9 ni diperkenalkan kepada benda-benda yang lain, consumerism semakin meningkat. Consumerism ni bukan satu benda yang boleh dibincangkan oleh orang lain yang lebih pakar, tapi kita boleh melihatlah ini adalah salah satu permulaan manusia menjadi materialis. Mula menjadi seorang yang okay, seterusnya kita bergerak kepada tema foreign policy. Foreign policy Amerika Syarikat. Sebelum ni Amerika Syarikat kurang pelibatan dalam dalam hal ehwal dunia, kerana Amerika Syarikat ni lebih melihat kepada kesempatan untuk explore Asia dan Afrika untuk jajah lah. Kerana sebabnya ialah benua Amerika Utara itu sendiri sangat besar untuk di-explore, dan mereka sendiri lebih banyak expand ke barat, ke California. Oregon disebut lah. Foreign policy tu mula berubah selepas selepas dia sampai ke hujung belah barat, tidak ada tanah lagi untuk di explore. Boleh mengambil tanah Native American, itu mungkin kalau ada masa saya akan. Lagu satu peristiwa yang membuka, mengubah persepsi terhadap foreign. Biasanya ramai rakyat yang anti kekurangan, tetapi kuasa dipegang oleh politician yang dan bisnes-bisnes ni banyak investment contohnya di Cuba. Jadi government memiliki Cuba pada waktu tu, dan melalui perang mereka dapat menguasai Cuba. Jadi sebab sebenarnya Amerika Syarikat terlibat dalam peperangan adalah kepentingan ekonomi. Lihat Filipina pernah juga satu ketika menjadi sudah terlambat untuk join negara-negara lain yang expansionist seperti seperti England, seperti France. Mereka sudah lama terlibat dalam expansionism dan Amerika Syarikat agak. Jadi bila mereka mendapat mereka agak ganas dalam polisi. Mungkin boleh. Terus ni salah satu perkara yang penting yang berlaku dalam era progresif ini adalah Perang Dunia Pertama. Okay. USA sebenarnya bukan negara yang suka terlibat dalam perang.
Tetapi yang menyebabkan Amerika Syarikat terlibat dalam ada satu kapal yang membawa rakyatnya dibom oleh Jerman. Ini mungkinlah cuma satu alasan untuk menyertai peperangan, kerana negara Amerika Syarikat sendiri banyak memberikan pinjaman kepada negara-negara ally seperti Britain perangan dunia pertama. Jadi jika Britain kalah, maka tidak ada peluang untuk mendapat semula investment mereka, yang pinjam-pinjam mereka yang mereka berikan. Jadi sebenarnya perang itu satu peluang ekonomi. Mereka supply senapang, mereka supply gunpowder kepada negara-negara yang mendapat keuntungan banyak daripada mereka itu. Jadi kedatangan Amerika Syarikat ke dalam Perang Dunia Pertama yang agak lambat setelah 2 tahun, 3 tahun perang itu berlaku, stop on the war, dan kerana dia membantu British, dia membantu perang itu berakhir. Dan kan oleh Amerika Syarikat ialah cuba untuk memulakan League of Nations yang sekarang ni kita kenali sebagai TBB. Itu adalah salah satu semangat besar. Okay, kita bermula kepada kita bergerak kepada tema keempat yang saya cuba ketengahkan. Selepas selepas reconstruction, iaitu selepas perang Civil War, hak asasi African American sebenarnya mula berkurangan kerana Republican Party yang cuba fight for the civil rights sudah lupa akan tujuan mereka dan mula beralih kepada pada waktu ini banyak juga berlaku racial riots. Walaupun banyak amendment yang memberikan hak mengundi kepada tidak ada banyak amendment. Maksudnya ada amendment yang memberikan hak untuk mengundi kepada African American. Tapi pada waktu ini kerana government tidak ambil peduli pada kurang ambil peduli kepada rakyat African American, kerajaan-kerajaan tempatan, kerajaan-kerajaan states di selatan menggunakan jalan belakang untuk mengekang rakyat African American daripada mengundi dan menyuarakan hak mereka. Jadi contohnya untuk mengundi kita perlu bayar satu cukai, dan cukai itu sangat tinggi dan menyebabkan mereka tidak dapat mengundi. Jadi sebagai kita tahu tahun ini insyaAllah akan ada pilihan raya. Gunakanlah hak anda sebagai pengundi untuk mengundi pada pilihan raya ini di mana saja anda berada. Saya belum buka satu, jadi saya belum mempunyai kualiti untuk mengundi. Kembali ada juga saya ingin mula sedikit tentang immigration di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni negara yang diasaskan oleh immigrants yang hanya berasal daripada England lah. Dia second wave of Europeans datang, iaitu dari negara-negara seperti Italy, Greek,
Eropah Timur, Eropah Timur, Eastern European, dia tidak dilayan seperti rakyat European yang datang awal, yang beragama Protestan, yang White Anglo-Saxon Protestan. Maka dia, walaupun mereka berkulit putih, tapi mereka tetap dilayan secara tidak sama. Salah satu juga struggle bagi rakyat pertama, rakyat salah satu struggle bagi rakyat yang baru berpindah masa mulai ini kan. Jadi saya akan lain. Okay, minta maaf. Itu gangguan sebentar tadi. Okay, saya cuba conclude bulan ni dengan akan menceritakan tentang kenapa. Okay, sedikit banyak. Salah satu buku yang saya kira paling menarik saya ingatlah buku 1984 karya George Orwell, 1984. Quote yang paling menarik sekali dalam those who control the past control the future, and those who control the present. Maksudnya melalui sejarah kita dapat membentuk masa depan. Perception rakyat adalah satu benda yang amat penting. Kenapa dalam buku 1984 tu rakyat dibodohkan dengan pencerita sejarah yang tidak benar yang direka-reka, kerana mereka tidak tahu apa itu sejarah yang sebenar. Mereka tidak ada free access kepada arkib, mereka tidak ada sejarawan yang membicarakan secara terbuka. Jadi mereka percaya kepada kerajaan dengan membabi buta kerana mereka tidak ada sejarah, mereka tidak ada pemahaman yang sebenar tentang apa yang berlaku. Tahu apa benda apa yang berlaku, kita boleh mengambil iktibar untuk mengelakkan daripada berulang. Kita akan appreciate aku pada zaman ini. Contohnya para pekerja pada zaman dulu bukannya satu benda yang logik untuk bekerja 8 jam saja sehari. Saya akan bekerja seawal 5 pagi sehingga 7 malam, bukan 8 jam seperti hari ini. Tapi mereka dibayar dengan sangat rendah. Jadi semua macam take pride in what our ancestors have done dan berlaku. Okay, sejarah itu juga menyeronokkan kerana setiap perkara yang berlaku adalah open to interpretation sendiri. Tapi yang selalu boleh secara interpret apa benda yang berlaku. Contohnya kalau kita menulis buku dari kat lensa mata seorang daripada contohnya, mungkin kita akan melihat perjuangan rebel. Tapi sebagai sejarawan Malaysia, sejarawan interpret perjuangan mereka sebagai perjuangan nasionalisme yang anti penjajah,
dan juga teoretik lah kan. Jadi sejarah itu bukannya mengingat orang-orang yang sudah mati, tetapi sebagai satu cara untuk kita memahami apa yang berlaku dan apa resource yang kita ada. Kita juga dapat melihat sebenarnya sejarah United States menjadi negara yang membangun adalah bukan satu, bukan mudah, bukan satu yang banyak berlaku pertumpahan darah. Malaysia sebagai sebuah negara yang baru cuba untuk jadi moden, banyak lagi langkah-langkah yang akan diambil. Jadi dan tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan. Salah satu kritikan saya terhadap buku ini, saya beri banyak autoriti untuk mengkritik, adalah kurangnya pendahan kepada Native American dalam banyak eksploitasi kerajaan kepada dan juga salah satu lagi ialah jadi insyaAllah saya membuka ruang untuk dua untuk soalan, ruang chat untuk jawab. Tidak lihat ada soalan, maka saya ingin recap semula saya recap semula objektif. Okay. Jadi saya telah menggunakan penulis buku, saya telah menerangkan tentang buku sejarah ini. Iaitu struggle. Buku ini bukan menentang kerajaan ini sebenarnya, saya bukan menentang. Saya cuma menerangkan tentang untuk melihat sejarah buat dah mencarikan sedikit sebanyak kenapa progresif era ini sangat penting bagi saya. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Hitam, mungkin saya perlu maaf jika ada kesalahan fakta, kesalahan kesalahan
baik itu datang dari Allah SWT. Dan harap dapat menonton buku jalanan Amerika Syarikat. Sekian, wabillahi.